Kereta ni setting kurang cun lah, Mael. Why? Aku kalah race malam, top speed hidup tapi lambat. Masa starting aku dah kena tinggal lah. Tu bukan kereta setting tak cun, tapi yang joki ke laut. Aku dah bawa cukup baik, Ma. Tak apa, petang nanti aku ajar kau macam mana cara nak bawa kereta yang Mael Monkey Motorsport setting. Okey, aku nak tengok macam mana. Nombor 27, Nissan Skyline R32 Convert Engine Mitsubishi. Kereta legend pada masanya. Siapa yang bawa kereta ni? Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Tumpang tanya, betul ke kat sini bengkel Pak Mael? Ya, betul. Ni siapa eh? Macam mana boleh dapat kereta ni? Saya anak Rani Kulub. Saya datang untuk meminta bantuan Pak Mael setting kereta ni balik. Cantik kereta, bro. Mana ada. Biasa je, bang. Abang daripada mana? Saya dari Nigeria. Oi, jauh. Dah besar panjang dah sekarang kamu. Dulu masa arwah ayah kamu ada, pakcik rajin datang rumah kamu. Oh, iya ke? Tapi mungkin kamu tak ingat kot. Sebab masa tu kamu kecil lagi, bulu pun belum tumbuh lagi. Itulah. So, sekarang kau nak aku buat apa dengan kereta ni? Pakcik tolong hidupkan balik kereta ni. Lepas tu setting balik enjin kereta ni. Boleh, pakcik? Boleh, tapi kau jangan ikut jejak langkah ayah kau. Pakcik tak nak kau masuk dalam dunia lumba haram. Kereta ni akan siap dalam masa 3 hari. Nanti kau datang sini balik. Okey, terima kasih. Terima kasih, pakcik. Anjay, polis mari. Apa hal pula ni? Dia nak tangkap engkau sebab engkau tak puasa kot. Ah, engkau. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Tolong bagi kerjasama kat sini, ada stopa tak? Stopa? Mak rempik tu ke? Ya, betul. Mana ada, tuan. Kat sini semua lumba halal. Tak ada lumba haram, tuan. Boleh tak kalau saya masuk dalam bengkel ni? Saya nak cek. Lepak lu, tuan. Kita minum-minum kopi lu. Mampus aku kali ni. Macam mana aku nak lari? Kereta aku dah lah kena blok. Tolong bagi kerjasama dengan pihak polis. Sekarang ni bukan masanya untuk minum kopi. Aku tengah puasa. Oh, betul lah, lamak. Sorry lah, tuan. Saya lupa sekarang ni bulan puasa. Boleh saya masuk sekarang? Boleh, boleh. Silakan, tuan. Sylvia. Bolehlah aku pakai kereta ni, lu. Tu macam stopa tu. Woi, berhenti. Tu bukan stopa lah, Encik. Tu adik dia lah. Kau tengok eh, aku nak baling sepana. Sikit lagi nak kena. Ingat senang ke nak tangkap aku? Jalan straight pun aku boleh drift. Tiba-tiba stopa nak jumpa kat sini. Entahlah, kita tunggu je lah dia sampai. Dia bawa kereta siapa ni? Macam ada yang tak kena ni. Kita tak boleh teruskan buat kerja ni. Polis dah tahu aktiviti kita. Kereta yang kita curi hari tu simpan dulu. Mesti ada orang dengki dan report kat polis. Dan aku syak ni adalah kerja Din. Memang nak kena budak Din tu. Jom gerak. Kalau kita dapat si budak Din tu, kita bakar je kereta dia.
Siap pun kereta ni. Harap-haraplah kali ni setting ni menjadi. Alamak, ada kereta datang pula. Baru je nak balik. Eh, Din. Pakcik, panjang umur kau. Kereta kau baru je siap. Macam mana kereta ni, pakcik? Banyak barang kena tukar ke? Banyak juga. Tapi barang lama still boleh pakai lagi. Dah setting cun-cun punya. Wow, tak sabar nak try kereta ni. Berapa habis, pakcik? Barang yang pakcik tukar, piston, radiator, bearing, absorber dengan tayar 4 biji. Total semua habis 7.5K. Kau bagi aku 7K je lah. Mana boleh macam tu, pakcik? Habis 7.5K. Tapi pakcik minta 7K je. Tak ada. Saya bayar 7.5K lah. Alah, tak ada apalah. Anggap je lah pakcik belanja. Kau pergilah try dulu. Okay, pakcik. Kejap, eh. Kau jangan terus lenjan kereta ni. Bawa relax lu. Okey. Pakcik, terima kasih pakcik. Nanti pakcik tolong bagi nombor ekon eh. Dua. Satu. Go! Hey, tak boleh cari makan, tak boleh cari makan. Siapa pula yang datang ni? Tu kawan kau ke? Bukan, aku pun tak kenal lah. Nampak gayanya kita ada mangsa yang seterusnya. Hey, kalau dia langgar kereta aku, sikit pun jadilah penumbuk ni lekat kat dahi budak ni. Berapa meter kau nak race? Eh tak, saya datang tengok je. Alamak, saya tengok je buat apa? Race lah, main 5K macam. Alang-alang tuan dah cabar saya, apa kata kita up sikit? Kita main 20K. Macam mana? Macam mana, Jo? Ini yang aku minat ni, dia mencabarlah, geng. Okey, kita on 20K. Okey, cantik. Macam biasa, siapa menang, angkat bawa balik duit. Jangan lupa bagi penganjur 10%, eh? Standby. Kau yakin ke kau boleh menang, Din? Kereta kau tu baru siap, tak perform sepenuhnya. Okey, abang-abang semua, sila pergi kat starting. Kau relax je, Jah. Mangsa pertama yang akan makan asap baby oyen. Budak tu memang cari pasal lah dengan Joe. Dia tak tahu kereta Joe tu padu. Padu tak padu lah. Kita tengoklah kejap lagi siapa yang makan asap. Standby. Ready? Are you ready? 3 2 1 Go! Design manage resulit. Wah, patutlah. Rupanya Din Kapla yang joki. Memang menang lah. Kau silap lawan lah, Jo. Diamlah, Macam. Macam. Lain kali, jangan kejut harimau yang tengah tidur. Takut kena gigit, nanti kau sakit. Rak lu, kalau nak repeat, Roger. Itulah cakap besar lagi. King Track kalah dengan budak kampung. Banyak bunyi lah. Lemah. Diamlah kau. Dalam kau tak puasa. Rhyme sikit. Go! Dak, mana langgar tempat aku ni? Kalau tak nak race, tak payah semak duduk sini lah. Ini tempat race besar-besar punya. Aku nak race. Nak main berapa K? Ho-ho! Sembang macam Sultan siap. Kau ada duit berapa? Kat sini race paling kecil main 50K. Paling kecil main 50K eh. Kita race main 100K. Macam? I like you. Iqbal, kasih kira satu kali. Ini budak kasih ajar sikit. Kita bagi dia makan asap. Din, kau biar betul, Din. Kau ada duit ke? Aku mana ada duit sebanyak tu, Jah. Tadi pun menang race 20K je. Habis tu? Nasiblah kalau menang rezeki kita. Kalau kalah? Kalau kalah, kau jual lah kita kau dulu. Maan, kau ni agak-agak lah. Kau nak sembang ke nak race? Kalau nak sembang, pergi taman lah. Cepat sikit.
Go! Kau tengok, starting pun dah kereta Dean Rosli 46 duduk depan. Awal lagi bro, boleh tahan kereta budak ni. Tak boleh jadi ni, aku kena menang. Kalau tak, miskin aku 100K. Licin pula dah. Betullah budak ni, sepanjang jalan dia drift, bukan biasa-biasa dia ni. Wow, nampak kayaknya ada cahaya, ada bau-bau 100K. Aduh, buahal betul lah, buahal. Hey, joki tak boleh pakai. Mangkuk betul lah, boleh pula aku kalah dengan budak ni. Aduh. Duit. Bagi duit sekarang. Baliklah, kita call team lah. Tak ada. Kalah tetap kalah. Kena bayar lah. Wow, tak sangka kita menang doh. Sul apa? Sultan. 100K. Hei, susahnya lah nak buka skru ni. Daripada pagi sampailah ke tengah hari, tak boleh buka. Taik betul lah. Bang, Pahal. Ni Raju Alfonso eh. Kalau ya, kenapa? Dengar cerita kat sini power convert kereta. Oh, betul lah tu. Bukan setakat convert kereta je kita boleh buat. Nak convert jantina pun boleh. Lain macam. Memang lain macam. Kau nak convert apa? Cepat sikit. Aku banyak kerja ni. Saya nak convert kereta saya tu bang. Kereta R32. Convert jadi Wira. Boleh bang? Apa gila kau ni? R32 nak convert Wira. Orang lain buat Wira convert jadi Evo lah. R32 jadi R34 lah. Ini kau nak buat R32 jadi Wira. Memang tak kenalah. Sekarang ni soalan saya boleh ke tak boleh bang? Boleh. Sekarang ni zaman duit dek. Kau ada duit, semua boleh. Okay, cantik. Dalam berapa hari siap bang? Paling cepat 5 hari. Paling lambat 5 tahun. Nanti apa-apa aku call. Okay lah bang. Terima kasih banyak bang. Nak buat apa lagi? Tak ada dah bang. Itu je. Enjin nak buat tak? Bagi padu sikit. Enjin dah buat dah bang. Cuma abang tolong buat airbrush je kereta ni bang. Letak carbon lah sikit-sikit. Bagi cun-cun punya bang. Okay. Bagi nombor phone. 019. Lagi. Tekan-tekan hilang. Main-main kau ya. Aku tumbuk kau. Orang menggeleset tepi tiang. Bila kereta kau nak siap ni, Din? Dah 2 minggu lebih dah. Mana aku tahu. Tunggu je lah dia call. Aku lapar dah, Syah. Tapi sayang pula nak makan. Aku puasa dah pukul 3 dah. Kau tak payah sembang lah, Din. Malas aku dengar. Puasa ni wajib. Kau tahu tak? Aku tahulah. Yang kau ni puasa ke? Mestilah puasa. Apa kau punya soalan ni? Tak adalah. Aku pelik je. Sejak bila kau convert Islam? Kau ni cari gaduh ke apa? Aku memang dari lahir kan Islam. Cuma kulit je lah. Macam Afrika. Kau ni gurau sikit nak marah. Uish. Awet lah Syah. Hai kak. Nak gian eh? Awal kita ni. Lepak tu kak dengan kita orang. Betul tu kak. Nanti kita boleh pergi bazar sama-sama. Kan Syah? Betul tu kak. By the way, lawa kereta. Ni mesti kereta bapak kan? Haa, betul lah kereta bapak. Kenapa? Ada masalah ke? Amboi, marah. Ni mesti tak puasa. Apa masalah korang ni ha?
Kalau tak ada kerja, pergi mengajilah. Dapat pahala sikit. Ah, sudah, dia marah, Cak. Buang masa aku je. Kau lah punya pasal ni, Din. Ai, aku pula kena. Kau yang gatal sangat panggil perempuan tu. Kenapa? Alah, aku saja je. Tak tahu pula dia tengah period. Siapa call ni? Orang bengkel tu call lah. Hello? Ah, ni Din ke? Ah, ya. Yeah. Kereta kamu dah siap. Boleh datang sekarang. Oh, dah siap, eh? Ya, yeah, dah siap. Okey, boleh-boleh. Dalam setengah jam lagi, kejap lagi saya sampai. Okey, cepat sikit. Kalau lambat, aku buang kereta kau ni. Amboi. Jom, Syah. Berapa habis buat kereta tu, Din? Tahulah. Hari tu dia kata dalam 15K je. Mahalnya. Tahulah. Kita tengoklah nanti hasil dia macam mana. Kereta apa ni, Raju? R32 Convert Vira. Siapa punya ni? Entah budak mana, entah hari tu dia hantar. Mungkin ni kot budak tu. Ah, betul lah. Mr. Raju, macam mana bang? Dah siap? Dah siap dah, terbaik dari ladang aku buat untuk engkau. Tengoklah. Wow. Gila. Inilah kereta yang akan membantai Stupa nanti. Huh. Smart siut. The Real Wira 2023 akan menjadi kereta fenomena di tahun ini. Boleh dah ni buat modal untuk lumba haram. Legend is back. Gerak dulu bang, cari duit sikit. Kita cari stopa sampai dapat.